Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah mengingatkan kata Allah, ma qallal haya'u mayyam wa ma'afi jannati bighairi amalin. Tidak ada malunya orang-orang yang mengharap surga tetapi tidak beramal. Jadi Allah menganggap kita adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Orang-orang yang tidak memiliki rasa malu minta kepada Allah, masukkan saya surga, tetapi kita tidak beramal. Siang hari merongrong arasnya Allah, siang hari mengetuk pintu langitnya Allah, masukkan saya ke dalam surga, tapi amal kita tidak demikian. Maka Allah mengatakan, kaifa ajuzu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Bagaimana mungkin saya akan membagi rahmatku kepada orang yang kikir beribadah kepadaku. Jadi kata Allah, jikalau maklumat kalian ingin agar supaya rahmatku ini aku bagi kepada kalian, maka kalian jangan kikir kepadaku dengan beribadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Rasulullah ingatkan kepada kita, al-aqibatu tarkul mulahadzatil amal la tarkul amal. Maka posisi kita seharusnya adalah orang yang tidak mengandalkan amal kita, tetapi bukan juga orang yang meninggalkan amal. Jadi kita beribadah, kita melakukan kebaikan karena memang perintah Allah, bukan melakukan kebaikan karena ingin masuk ke dalam surganya Allah, dan bukan mengandalkan kebaikan untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah beliau mengingatkan kepada kita, kata beliau, al-qaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mereka yang selalu mawas diri, selalu memeriksa dirinya, dan mereka beramal untuk persiapan hari kematiannya, hari setelah ia berpindah ke alam lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali melanjutkan, beliau sampaikan kepada murid beliau, kata beliau, ya waladi, wahai anakku, al-himmatul aliyah, cita-cita yang baik, cita-cita yang penting adalah antasrafa ruhaka bi ta'atillahi qabla firari ruhika min jasadil maut. Kata beliau, cita-cita yang baik sekarang yang harus engkau lakukan adalah engkau mengarahkan rohmu untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebelum rohmu meninggalkan jasad disebabkan kematian. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.